Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini ingin menjelaskan hadis-hadis tentang pembangunan dengan mata kuliah hadis 2 tematik. Dengan hadis Fadilah membangun masjid, yang dimana artinya Ubaidillah Al-Khawlani telah mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ketika orang menyalahkannya karena memperluas bangunan masjid, Nabi SAW, kalian telah banyak menyalahkan aku, dan aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan membangunkan seperti itu di sorga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syarah hadis tentang fadilah membangun masjid. Man bana masjidan lillahi kama bhasi kototin aw asgori banallahu lahu baitan fil jannah, yang artinya siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Imam Nawawi rahimahumullah, maksud akan dibangun masjid semisal itu di surga ada dua tafsiran. Yang pertama, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait atau rumah. Namun sifatnya dalam dua hal, luasnya dan lainnya, tentu punya keutamaan tersendiri. Bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terbetik dalam hati akan indahnya. Yang kedua, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah di dunia. Kaitannya dengan prodi pengembangan masyarakat Islam adalah bahwa setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu meletakkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan mengedepankan potensi dan sumber daya yang dimilikinya mengarah pada pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya pada pembangunan masyarakat. Pada pembangunan masyarakat desa, istilah ini disebut sebagai people-centered development, sebagai suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan. Di dalam pemberdayaan dan pembangunan masjid terlebih dahulunya kita melalui perencanaan yang dimana merupakan awal dari fungsi idara untuk melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Maka tahap yang dilakukan adalah perencanaan. Suatu lembaga organisasi harus mampu mendahulukan yang namanya perencanaan, karena tanpa adanya perencanaan yang kita buat, kegiatan tidak akan berjalan dengan optimal. Begitupun cara mendirikan masjid harus menggunakan perencanaan proyek seperti pendanaan, arsitektur, manajemen dan sebagainya. Yang kedua, pengorganisasian, yang dimana merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan ke dalam kelompok-kelompok untuk melaksanakannya tugas atau rencana dan menetapkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya di dalam setiap kelompok. Dan yang ketiga, penggerakan pelaksanaan. Suatu usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakannya tugas yang telah diberikan, tercapainya tujuan dengan kesadaran berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Semua proses kegiatan yang dilaksanakan di masjid harus menggunakan extuating, sebab di antara fungsi manajemen masjid adalah yang merupakan fungsi secara langsung yang berhubungan dengan manusia sebagai pelaksananya. Yang keempat, pengawasan. Yang dimana suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.